Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jauh yang duduk. Tuan-tuan yang duduk dekat tiang-tiang ada Quran tu, cuba ambil satu Quran yang ada terjemahan. Bagus untuk faham bicara malam ini. Sila tuan-tuan. Kalau tak pegang Quran ni susah nak faham. Ambil yang ada terjemahan. Yang ada terjemahan. Yang zaman moden ada telefon, buka telefon. Buka surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj bermula ayat 32. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita berkenaan ibadah kurban di dalam Al-Quran, yang kadang-kadang tak pernah difahami oleh orang yang beriman dengan Quran. Nah, malam ni kita tengok. InsyaAllah. Di muka surat 336 kalau Quran yang ustaz pegang ni lah. Surah Al-Hajj ayat 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. Itu cerita korban tu.
Eh, itu cerita korban. Oleh kerana Quran ni bahasa Arab, jadi kalau orang Jawa, orang Banjar, orang Melayu hanya tengok saja yang Arab-Arab ni, dia tak kerti apa lah. Apa benda tu Ustaz? Ah, dapat berkat tu Ustaz? Ah, berkat dapat lah. Eh, jadi kita tengok maknanya. Dhalika, yang demikian itu. Yang demikian itu tu apa dia? Ayat 31, ayat 30, ayat 29, ayat 28 sampai ayat 27 tu. Jadi 27 sampai 31 tu ayatnya sudah menceritakan tentang dua syiar Allah Taala, iaitu syiar haji dan syiar kurban. Tapi tak, kita tak baca malam ni, tak panjang sangat sampai subuh nanti. Eh, jadi dah cerita dua syiar, iaitu apa? Syiar haji, syiar korban. Cuba tengok ayat 27 tu tuan-tuan. Wa'adzim fin nasi bil haji. Ha, tu. Ya, hey Muhammad, panggil orang-orang Islam ini untuk datang mengerjakan haji. Ha, tu cerita haji lah. Ya. Dan ada sikit cerita korban. Jadi ayat 32 ni Allah kata kat kita, zalika, yang demikian itu, ibadah haji dan ibadah korban itu, wa may yu'azzim, siapa yang mentakzimkan. Mentakzimkan ni maknanya tuan-tuan ialah dia melakukannya, mengutamakannya, memuliakannya, menghormatinya, maksudnya dibuat. Siapa yang buat syiar Allah haji dan korban ini, fa in sya'airallah, sya'air tu syiar lah. Eh, syiar apa tadi? Haji dan korban tadi. Fa innaha, sesungguhnya min taqwal qulub, itu tanda takwa ada dalam hati dia. Siapa buat rumah besar, siapa beli kereta mahal, siapa pakai telefon mahal, siapa pakai baju seluar mahal, siapa beli bayar escrow tiap bulan kat rumah RM100 tapi Quran tak buat, itu tanda takwa tak ada dalam hati dia. Korban tak buat, itu tanda takwa tak ada dalam hati. Eh, jadi antara kita nak buktikan yang dalam hati kita ni ada takwa ialah kita menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tak takwa dalam hati kita? Bergantung kepada masing-masing. Orang duk sibuk lungguk duit RM700, RM650, dia asyik sibuk bayar escrow, tukar telefon. Mana takwanya? Eh, ha, jadi cerita korban ini, cerita haji korban, malam ni cerita korban saja, dia bersambung daripada cerita Ramadan. Sebab Ramadan itu, puasa Ramadan 30 hari itu, natijahnya ialah takwa. Dia bersambung. Ya, yeah? bersambung. Baik tuan-tuan. Satu, kita dapat poin dah tentang korban. Siapa buat korban, tanda dalam hatinya ada takwa. Siapa tak buat korban, tanda dalam hatinya kurang takwa, bukan tak ada lah. Dia tak dapat bukti kan? Ya. Yeah? Sebab itu kalau kita faham ayat yang kita nak tengok malam ini, semua orang akan korban. Tak ada seorang pun yang tak akan korban. Eh, baik. Terus tengok lagi tuan ayat berikutnya. Walakum fiha manafi', lakum tu bagi kamu, fiha pada syiar Allah iaitu haiwan korban. Dalam tafsirnya haiwan korban. Ya, kerana apa tuan-tuan, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi buat haji untuk korban di Mekah itu tak beli haiwan di Mekah. Tarik tali daripada Madinah, bawa unta, bawa lembu, bawa kambing daripada Madinah tu bawa ke Mekah. Kita sekarang ni kita guna duit kan, kita beli. Dulu tak, dulu dibela. Ya, masing-masing bela sendiri. Ya, haiwan itu, ya, itu kerja zaman dulu lah. Ya. Jadi daripada Madinah itu, tarik lembu itu, tarik unta itu, ada manafi'. Perkataan manafi' tu tuan-tuan ialah faedah, manfaat. Ya, jadi unta tu sebelum disembelih sebagai korban tu diguna untuk bawa barang. Ha, itu faedah unta tu daripada Madinah sampai ke Mekah tu. Ya, ada ada pula susu unta tu, minum susunya. Ada pula susu lembu, ya, yang betina tu dia minum susunya gitu. Ya. Ha. Di Malaysia semua orang korban guna lembu jantan kan. Bagi betina ditolak. Ada tak syarat haiwan korban tu mesti jantan?
Jadi jangan campurkan dengan akikah. Jangan campur dengan akikah. Sebab tu jangan campur. Bila campur dia jadi masalah. Jadi bergaduh. Ini betina ni. Yang kita order jantan lah. Ni untuk korban ni. Korban tak ada syarat lembu jantan tu. Apa baik lembu boleh. Tapi akikah, kambing jantan. Dua ekor. Gitu. Kalau lelaki. Perempuan seekor. Jadi bila 5 bahagian korban, 2 untuk akikah, dia mesti jantan. Jadi bila lembu jantan habis, tak jadi korban. Itu tak elok. Itu antara misunderstanding. Saya tak faham gitu kan. Bila saya tanya, kenapa semua jantan? Korban mesti jantan, Ustaz. Dia sebab apa? Dalam tafsir ni kata, daripada Madinah ke Mekah tu, kalau unta betina, dia boleh ambil susu dia. Boleh perah susu, boleh minum. Boleh ambil lagi faedah je. Mana faedah tu, tuan-tuan? Tu cerita sikit lah. Baik. Ila ajalin musamma. Ila tu sehingga ajalin tu tempoh musamma tertentu. Iaitu sampai kamu sembelih dia sebagai haiwan korban. Jadi boleh ambil faedah lagi haiwan tu. Boleh gunakan lagi. Baik. Terus lagi, tuan-tuan. Summa kemudian, tarik-tarik haiwan tu daripada Madinah itu, mahilluha, tempat parkingnya, kalau kita sekarang ni tempat parking lah, maksudnya nak letak haiwan tu kat mana? Ilal baitil atik. Kita zaman Nabi dulu, dia akan ikat tambat unta-unta tu dikeliling Kaabah tu. Batu-batu besar tepi bukit, ditambat haiwan korban tu dikeliling tu. Tak adalah jauh sangat sebab dulu orang tak ramai kan. Itu cerita dia. Terus lagi, tuan-tuan. Walikulli ummatin. Dan bagi tiap-tiap umat, ja'alna, kami jadikan, kata Allah Ta'ala, mansakan. Apa dia mansakan tu, tuan-tuan? Tuan-tuan buang mim. Itu yang suruh tengok Quran tu. Sebab nak tengok tu. Buang mim, buang alif hujung. Mim tu buang. Buang alif hujung dia. Jadi tinggal huruf nun, tinggal huruf sin, tinggal huruf kaf. Itu yang kita sebut dalam solat. Inna solati wa nusuki. Itu dia. Nun, sin, kaf. Jadi kalau dalam solat, tuan-tuan, kita kata sesungguhnya solatku, korbanku. Walhal kita tak korban. Sebut buat apa? Apa makna kita sebut? Solat kita buat kan? Korban ni? Sesungguhnya solatku, korbanku, hidupku mati kerana Allah. Mana korbannya? Yang kita kata kerana Allah tu, kita tak buat pun. Sebab tu korban ni tiap tahun, setiap kita kena buat. Sebab maknanya tu terlalu dalam, terlalu mahal. Dia punya nilai korban itu. Jadi nusuki tu itulah dia, mansakan lah. Nusuki, korban. Sesungguhnya solatku, korbanku. Jadi tuan-tuan, apa nama hari Sabtu nanti dia kita solat raya Jumaat lah. Sabtu tu nanti terbuktilah, senang kita inna solati wa nusuki. Ada benda yang kita sebut, tuan-tuan. Kalau kita tak korban, apa bendanya nak sebut nusuki? Tak ada pun nusuk kita. Terus lagi. Lagi benda penting yang kita mesti faham, tuan-tuan, mengapa kita korban. Allah kata liyadhkurusmallahi, supaya manusia ini ingat Allah. Ingat Allah. Mengapa kita mesti ingat Allah? Ala ma razaqahum, atas rezeki-rezeki yang Allah beri kepada mereka. Seolah-olah, tuan-tuan, seolah-olah lah ni ayat yang saya buat. Bila orang ini korban, mana orang ni? Orang ni korban, Allah akan kata pada orang ni, wah baguslah, kau ingatlah kat aku. Atas rezeki-rezeki yang aku bagikan kau tu, kau ingat kat aku, baguslah. Kalau orang tak korban, Allah kata, woi, tak ingat kat aku ke? Kan banyak kau makan, banyak pakai, banyak rumah kau mahal, kereta kau ada tu, tak ingat kat aku ke? Macam tu. Nak faham apa korban tu, menurut Allah Ta'ala, ni bukan menurut ceramah ustaz. Bukan menurut bijak petah ustaz bercakap, tak. Menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mengapa korban? Kita nak ingat pada Allah Ta'ala atas rezeki-rezeki yang Allah beri. Banyak dah mangkuk jamban kita penuh dengan taik, tuan-tuan, kita terberak. Banyak dah rezeki kita makan ni.
Bangun pagi terberak, kadang-kadang petang terberak lagi. Kenapa? Sebab banyak makan. Sarapannya pukul 10-nya, pukul tengah harinya, petang teh tarik lagi kan, malam makan lagi, nak tidur pun makan lagi. Itu apa nama? Sapa-sapa kan ya. Banyak dah. Baju kita berapa lai, pakai seluar kita berapa lai, jubah kita berapa lai, kereta kita berapa harga, rumah kita berapa harga. Kadang depan rumah ni tuan-tuan ditempek dengan batu-batu cantik tu, batu-batu anting tu, bahagian depan tu. Berapa harga tu? 5,000, 7,000. Korban berapa ringgit je? Tak buat. Siapa manusia ni sebenarnya? Kalau kita tengok ayat tu, mu korban, tanda mu ingat ke aku, kata Allah Ta'ala. Mu tak korban, tanda mu tak ingat ke aku. Ha, tu. Hidup berkat tak kalau tak ingat pada Allah Ta'ala? Ha, ini tak berkat. Dalam rumah walaupun cantik, asyik bergaduh laki bini. Walaupun duit banyak, tapi mak ayah pening kepala fikir perangai anak. Ada yang jadi bos, yang ada yang menagih dadah. Duit banyak. Sebab tak ingat pada Allah Ta'ala, Allah pun tak ingat kat kita. Syarat Allah nak ingat kat kita, nak jaga kita ni, ialah kita ingat pada dia. Salah satu cara nak ingat pada Allah Ta'ala ialah, itu dia, mansakan. Kita buat korban, sembelih, tumpahkan darah haiwan korban kita. Ha, baik tuan-tuan. Tuan-tuan pegang lah elok. Dah tahu muka surat dah tu. Ha, nanti balik cerita sikit dengan anak-anak kita yang dah 30 lebih umur. Anak-anak kita ni kadang-kadang tuan-tuan telefon dia mahal, korban dia tak buat. Rim kereta tu ditukar kan, korban dia tak buat. Yuran TV bulan-bulan dibayar tuan-tuan, nak tengok bola dia ambil channel mahal-mahal tu, 100 lebih dibayar bulan-bulan, korban dia tak buat. Jadi apa makna hidup? Nanti sama macam orang kapi tu hidup kita. Jadi kita ni, jadi tanda ingat pada Allah Ta'ala, nanti syarah sikit dengan anak-anak, tuan-tuan balik rumah jadi penceramah pula kan. Duduk. Bismillah. InsyaAllah kan. Tuan-tuan, kita ada rakaman malam ni, boleh burn CD bagi kat setiap ahli jemaah untuk dengar kat rumah masing-masing. Boleh? InsyaAllah. Kalau ada ustaz salah silap, tolong tanya alim-alim yang lain ya. Tolong tanya Datuk Mufti, tanya Tuan Qadi kita. Kalau ada silap, betul kan? Jangan pakai. Kalau yang betul tu kita guna sama-sama, insyaAllah. Baik, tengok lagi tuan-tuan. Orang Madinah dulu, bentuk rezeki yang Allah beri pada mereka apa tuan-tuan? Mim bahi matil an'am, daripada haiwan ternakan. Sekarang ni kita ada pencen, ada gaji, ada berniaga kan. Tak adalah bahi matil an'am ni, kecuali tuan-tuan ada ladang lah. Ada ternak kambing, ternak lembu kan. Tapi tak ramai yang ada. Kita ni tuan-tuan tukarlah kalau nak fahamnya. Liyadhkurusmallahi, supaya mereka ingat Allah, ala ma razaqahum, atas rezeki-rezeki yang Allah beri pada mereka. Disebut situ daripada haiwan ternakan, kita tukarlah daripada duit-duit gaji yang kita terima, pencen yang kita terima, macam tu. Baik, terus lagi tuan-tuan, fa'ilahukum, tengok Quran balik, fa'ilahukum ilahun wahidun. Fa'ilah hukum tu maksudnya, maka Tuhan kamu adalah ilahun, Tuhan wahidun, satu. Allah beritahu Tuhan kamu satu. Tapi tuan-tuan, ayat ni bersambung, dia ada bukti kalau Tuhan tu satu. Falahu aslimu. Itu bukti kalau Tuhan kita satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Falahu, maka kepadanya lah aslimu, kamu kena tunduk patuh, menyerah diri. Jadi bila Allah perintah sesuatu perintah, kamu buat. Apa perintah korban tuan-tuan? Dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah beri kepada kamu nikmat yang banyak. Salah satu tafsir Al-Kautsar tu nikmat yang banyak. Satu lagi tafsirnya ialah sungai dalam syurga. Kita ambil nikmat yang banyak. Kalau kamu dah banyak terima nikmat yang aku bagi, kata Allah Ta'ala, fasalli, maka kamu dirikanlah, laksanakan solat Aidil Adha 2 rakaat. Fasalli, solat. Kerana siapa? Lirabbika, kerana Tuhanmu. Wanhar, dan selesai solat Aidil Adha 2 rakaat, sembelihlah
nahrun wanhar tu leher, sembelihlah leher haiwan korbanmu. Itu perintah Allah Ta'ala. Dah banyak dah nikmat aku bagi kepada kamu, maka sekarang aku perintah kamu buat solat Aidil Adha 2 rakaat dan lepas tu sembelih korban. Jadi kalau betul Tuhan kita Tuhan satu, kita patuh. Kita ikut perintah Allah Ta'ala. Tapi banyak mengabaikannya, buat tak tahu. Pukul 12 dia datang makan sup fresh. Tapi dia tak korban. Bila dia tak dapat pula bahagian daging korban, dia komen pula, aku tak dapat pun, masjid tak adil ni, tak betul distribute agih daging korban. Tapi dia tak korban. Yang mampu lah tuan-tuan kan, yang fakir miskin tu lain cerita lah ya. Tuan-tuan, Tuhan kita buat apa? Satu. Tuhan kita perintah apa? Solat Aidil Adha 2 rakaat dan sembelih korban. Jadi, kita sembelih ke tak sembelih? Yang tu masing-masing kena jawab. Jawab apa? Jawab ayat Quran. Baik, terus lagi tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak budak-budak Bangladesh yang yang potong rumput highway? Ada 3-4 tahun lepas, dia duduk rumah sewa atas taman rumah saya adalah, taman perumahan kami, atas tu ada rumah sewa papan. Murah sewa dia, tuan dia apa toke dia tu sewa kat situ. Jadi bila dah dekat korban ni, dia ni rajin. Budak ni dia rajin datang solat maghrib, isyak, subuh ada je. Dengan t-shirt tak pernah bertukar, dengan kain pelekat tak pernah bertukar tu. Tapi dia datang solat jemaah kat surau kami. Nah, itu orang beriman. Walaupun apa-apa ke dana, tapi dia datang. Budak-budak Melayu banyak duit tak datang pun solat. Budak-budak Bangladesh ni, muda-muda ni, walaupun negara orang, dia datang jalan, turun bukit, datang surau. Ustaz cukup muliakan dia orang ni. Ada lebih duit rezeki Ustaz jamu dia makan. Ustaz tak jamu makan budak-budak Melayu yang muda ni. Sebab tak datang pun surau. Jadi bila dekat korban, dia datang tanya ke Ustaz. Dia masa tu dia tak pandai lagi. Dia baru sampai, tak pandai bahasa Melayu sangat lah. Dia kata, korban. Dia nak tanya, surau ni buat korban tak? Macam tu ya. Ada uruskan korban tak? Kita kata ada. Dia tanya berapa harga. Kita tanya dia balik, nak beritahu lembu lah kan. Kalau lembu masa tu kan 500 lebih. Murah kan. Kambing. Dia janggut. Nak bagi dia faham kan. Kambing kan, janggut tanduk kan. Kambing kita tu 850. Dia respon apa? Dia jawab apa tuan? Dia kata korban. Dia nak korban di sama-sama kita tu, tanya dia nak ini ke nak ini, dia kata nak ini. Maksudnya dipilih kambing. Berapa harga tuan? 900. Korban lembu berapa? Share 7 orang 500 lebih. Gaji dia berapa tuan? RM780. Dia faham ayat ni. Fa ilahukum ilahun wahidun, Tuhan kamu Tuhan yang satu. Falahu aslimu, kamu kena tunduk patuh bila Allah perintah suruh korban. Papa ke dana tuan-tuan, pendapatan sebulan RM780 tapi korban. Orang Melayu tanah ada 2 ekar, rumah punya besar, tapi tak korban. Itulah kedudukan kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dia hina je, baju tak pernah bertukar. Tapi dengan Allah Ta'ala mungkin dimulia. Kita tengok bangsa kita, jubah tukar tiap hari, baju Melayu tukar tiap hari, kereta basuh tiap hari, licin, bersih, makan sedap tiap hari, tapi korban tak buat. Apa nilai kita depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Yang tu kena tengok elok-elok. Kena renung-renung elok-elok. Lalu Ustaz muliakan. Sampai sekarang tuan-tuan, dia pindah rumah jauh, lebih kurang 2 km. Dia pindah jauh. Tiap kali korban tuan-tuan, walaupun dia tak korban tahun tu, Ustaz hantarkan kereta Velfire, ambil dia tu dalam 8 orang, bawa ulang-alik lah. Lebih kurang 20 orang lebih tu. Ulang-alik, datang ke Zorok. Kita jamu dia karipap, pagi kita nak korban tu ya. Untuk kita nak agih daging korban pada dia. Ustaz tak suruh dia kerja. Tak minta tolong dia. Tolong pegang, tak ada. Tapi bila dia dah datang tu, dia tolong. Kecuali bila katalah tuan pengerusi kita tak larat nak kerjakan kambing dia, maka dia upah 3 orang daripada ramai-ramai tu, dia panggil 3 orang, dia bagi upah RM50. Yang tu dia buat kerja dengan dibayar upah. Sebab
kami buat nanti bawah tu saya terangkan ya. Ha, baik. Sebab kami, konsep kami, siapa korban dia sembelih, dia yang lepas kulit. Tak ada petugas korban. Dan minta maaf Tuan Muzi ya, bagi kami tidak ada tempoh tamat tutup korban. Ya, siapa nak korban dengan kami boleh, tapi untuk urus kita urus belikan tu dia ada tarikhnya lah. Tapi kalau dia nak korban, dia pergi beli lembu sendiri, kami sendiri bawa kat tu sama-sama, sebab ada ruang kan, nak gali lubang semua kan, silakan. Tak ada, tak pernah tutup tempoh. Ya, ha, sebab apa? Sebab kita, Allah nanti tak cukup petugas, kami tak ada petugas korban, tak ada t-shirt korban. Ya, sebab siapa korban, dia akan mengerjakannya daripada awal sampai habis. Jadi walaupun 6 ekor lembu, 27 ekor kambing, pukul 11 pagi dah selesai dah. Tak ada masalah benda tu ya. Mengapa macam tu Ustaz? Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Masjid Sirajuddin. Nanti bawah nanti jumpa insya-Allah ya. Nah, terus tengok lagi tuan-tuan. Jadi siapa yang taat pada Allah Taala ni, ikut perintah Allah Taala, suruh wanhar ya, fasalli li rabbika wanhar, sembelih leher haiwan korbanmu, maka Allah pun berilah berita gembira, wabashiril mukhbitin. Nah, tu tuan-tuan tengok ayat tu, wabashiril, bashir tu maksudnya berikan berita gembira. Ya, Allah perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan berita gembira kepada siapa? Al mukhbitin, orang yang tunduk patuh apa yang Allah suruh. Ha, ini semua bab korban, iaitu yang menyembelih korban. Ha, yang berkorban lah, bukannya kadang-kadang tukang sembelih pun tak korban. Ya, di tukang sembelih. Ha, ini yang berkorban, yang dia ada haiwan korban dia gitu. Ya. Allah beri berita gembira tuan-tuan. Ibadah-ibadah lain, yang lain-lain tu tuan-tuan, tak sebut wabashir ni. Ya, tapi korban ni cukup special keterangannya. Ya Ustaz, jumpa dalam Quran ni keterangan paling panjang tentang korban. Salat pendek 3 barisnya. Zakat 2 barisnya. Eh? Tapi korban ni menjela satu muka surat tu. Sebab tu kita tengok orang-orang luar ni, tok sama mazhab Hanafi ni tuan-tuan, dia memang seolah-olah wajib. Eh? Miskin-miskin semua korban. Macam tu. Di Pakistan berapa harga lembu dia itu tanya? Ada cecah 18,000 RM. Seekor lembu harga. Tapi orang kampung miskin-miskin semua korban. Ha, ulama-ulama dia datang ziarah jumpa kita kan, kita borak. Sebab dia faham tuntutan korban. Okey. Terus lagi tuan-tuan, kita baca lagi. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Siapa dia orang yang tunduk patuh, mukhbitin tadi siapa tuan-tuan? Alladzina, orang-orang yang idza, apabila dzukirallah, disebut Allah, maksudnya disebutkan perintah-perintah Allah Taala, larangan Allah Taala, wajilat qulubuhum, hati mereka gemetar. Bila baca saja fasalli li rabbika wanhar, tunaikan Aidil Adha 2 rakaat dan sembelih korban, hatinya dah gemetar. Aku kena buat. Itu sifatnya. Wasabirina ala ma asabahum, dan sabar atas musibah menimpa mereka. Sebab daripada Madinah ke Mekah tu perjalanannya panas. Ya, masa buat haji zaman dululah. Ya. Kemudian wal muqimis solah, sepanjang perjalanan termasuk tunaikan masa buat haji tu pun solat dia tak tinggal. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebahagian daripada rezeki yang kami bagi pada mereka, mereka infakkan, mereka belanjakan. Untuk apa? Bukan belanja beli TV, bukan belanja bayar asro, tapi belanja untuk beli haiwan korban untuk korban. Itu maksudnya. Ya, yeah? Duit ada 40,000 dalam akaun. Nah, ambil 1,200 untuk beli seekor kambing yang besar. Allah Ustaz, mahal tu Ustaz. Mahal apa? Siapa yang bagi kita 40,000 tu? Razaqahum, Allah yang rezeki ke kita. Itu i'tiqad, iman kita tuan-tuan. I'tiqad dan iman kita tu. Siapa yang beri 40,000 tu? Kan ayat ni kata razaqahum, razaqnahum, kami yang rezekikan kepada mereka. Bukan kita punya kekuatan dapat 40,000 tu. Orang nak cuba berniaga banyak-banyak, ramai yang tak berjaya berniaga kerana Allah tak bagi rezeki pada dia.
Jadi tak ada kedekut-kedekut dalam buat ibadah. Ha, gitu, tuan-tuan eh. Ha, okey. Baik. Orang Melayu dia boleh pergi umrah selang 2 tahun. Belanja 6,000 lebih sebab boleh merayau. Boleh berjalan, boleh naik terbang. Korban tak buat. Eh, ini Ustaz komen ni, banyak tempat Ustaz komen. Eh, Ustaz jumpa ada yang suka pergi umrah. Umrah pergi-pergi sebab boleh berjalan. Nengok-nengok-nengok eh, tapi korban tak buat. Eh, tuntutan umrah sekali semua hidup. Tapi korban ni tuntutannya tuan-tuan ialah sunat muakkad tahunan. Dia bukannya sekali semua hidup. Tuan-tuan jangan kata, "Ustaz, 20 tahun lalu saya dah korban dah, Ustaz." Tak, tak. Ini tahunan. Eh, sebab tu saya tengok budak-budak muda kat Bangi tu, masya-Allah, tiap tahun dia korban tuan. Bila dia faham, bila kita fahamkan ayat ni, kita fahamkan lelo, insya-Allah. Eh. Baik tuan-tuan. Jadi tanda kita taat patuh, sebahagian daripada harta kita kita infak untuk buat ibadah yang Allah tuntut, Allah minta kita buat, apa dia? Korban. Jadi tuan-tuan yang ada beratus ribu dalam akaun, janganlah kongsi lembu tu 7 kongsi satu ekor lembu kongsi 7 orang lekeh ha. Satu lembu seorang je lah, berapa harga tu? 4,500, 6,000. Dalam akaun ada 200,000 lebih, tanah ada 5 ekar, rumah dekat 1,000,000 ke, korban RM700 tu ni lekeh tu ni. Tak balance, tak balance. Okey. Paling kurang kambing seekor tu, paling kurang, jangan kongsi ah, jangan kongsi. Baik. Terus lagi tengok ayat Quran tuan. Wal budana. Ini Allah pun ambillah contoh haiwan korban. Wal budana. Al budana tu maksudnya unta tuan-tuan. Dia unta. Kita kata badan kan, tubuh badan kan, badan kan, badan. Itu badal nun, badan. Badan tu maksudnya unta. Unta ni suka makan tuan. Sebab tu Melayu suka makan 6 kali sehari. Ya, sebab dia budana badan. Ja'alnaha, kami jadikan, masya-Allah tuan-tuan. Allah ulang-ulang tu, razaqnahum, ja'alnaha, khalaqna, sakharna. Allah nak kuatkan betul-betul dalam diri kita ni keimanan rububiyah Allah Taala tu. Ya, kami yang jadikan unta itu, bukan kamu. Itu Allah nak kita faham betul-betul. Ya, jadi unta yang kami jadikan lakum, kami letak kat kamu untuk memilikinya. Jadi sebenarnya unta tu siapa punya? Allah Ta'ala punya. Cuma dia letak kat kamu untuk memiliki unta tu, jaga. Eh? Bukan milik mutlak kita. Terus lagi tuan-tuan. Min sya'airillah. Unta ini adalah, bila kamu miliki unta itu, mesti gunakan untuk menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya megah-megah, kira-kira dah ada 12 ekor dah, dah ada 18 ekor dah. Itu cerita unta. Orang Melayu pula, dah ada dah 20,000 dalam akaun, ada dah 40,000 ASB, ada dah 80,000 ASN. Asyik kira je. Korban tak buat. Syiar Allah tak hidup. Ya, Allah kata harta yang Allah jadikan ni dan diletak kat kita memiliki ni untuk digunakan antaranya apa? Menghidupkan syiar Allah. Min sya'airillah. Lakum fiha khair. Bagi kamu, kalau kamu gunakan harta itu menghidupkan syiar Allah, maka kamu akan dapat kebaikan. Kat kita ni, masyarakat ni jarang sebut kebaikan, kita sebut keberkatan. Rezeki berkat kan, wa barakatan fir rizki, berkat rezeki. Jadi siapa yang korban, yang 1,200 ataupun 4,000 dibeli lembu tu, yang tu berkat, dan harta yang tinggal pun berkat. Siapa kedekut tidak korban, yang tinggal, yang harta dimiliki tu, keberkatannya hilang. Jadi malam-malam tak lelap tidur, fikir pompak masuk rumah, tak ada berkat. Yang ada anak pula risau anak tipu ayah. Yang ada suami pula risau suami tipu isteri, isteri tipu. Jadi tak ada keberkatan dengan harta yang ada. Rumah aircon sejuk, tapi hidup dalam rumah tu panas.
Sebab apa? Sebab rezeki tu tak ada, yang ada harta tu tak ada keberkatan. Gitu tuan-tuan. Jadi untuk dapatkan khair, untuk dapatkan kebaikan, keberkatan tu, kita korban. Boleh? Terus lagi tengok. Fadhkuru smallahi alaiha sawaf. Belum isyak eh? Isyak nanti azan eh? Kita sambung sikit lepas azan eh. Fadhkuru smallahi alaiha sawaf. Apa maksud fadhkuru tuan-tuan? Sebutlah. Ismallah ni nama Allah. Ini cara kita sembelih haiwan. Diajar. Bila nak sembelih haiwan korban tu, sebutlah nama Allah. Sembelih unta tadi kan? Alaiha ke atas haiwan itu. Sawaf tu ada dua makna. Satunya berbaris, yang keduanya berdiri tegak. Ini cara sembelih unta. Sembelih unta korban tu, dia tak macam lembu kita buat tu, kita baring, kita ikat kan. Dia sambil tegak tu, dia patahnya satu kaki ikat, kaki depan dia pacak elok, lalu dia cung, dia sembelih dengan pisau bengkok dia tu. Jadi darah pun mancun keluar sambil berdiri, sambil unta tu berdiri. Kita tak pandai ni, kita jangan buat nanti tak mati unta tu. Lembu jangan, nanti ditendangnya kakinya patah gigi. Ni cerita unta. Sebab unta ni kalau tuan-tuan tengok drama ke filem ke dokumentari ataupun pergi sana tengok unta kan, dia berjalan laju ke dia laju bergerak ke slow unta ni? Dia slow je. Sebab tu kalau nasihat jangan naik unta, naik kuda. Kuda deg-deg-deg-deg-deg. Jadi unta ni slow. Jadi unta ni dia tak ganas. Cumanya ulama-ulama kita dulu tuan-tuan, dia kata kamu jangan buat maksiat banyak sangat pada Allah Ta'ala. Jangan sampai unta ni ganas terhadap kamu. Jangan sampai unta tu kasar pada kamu. Unta ni lemah lembut. Tapi kalau manusia ni banyak sangat buat maksiat pada Allah Ta'ala, sampai unta tu pun marah. Perumpamaan oleh syair-syair dulu, oleh ahli ulama kita dulu. Baik tuan-tuan, ni lembu kita ikat lah kan, kita tombang kan. Senang tak nak tombang lembu tu? Jangan main tu. Budak-budak Bangla tu dia peluk dua orang lembu jatuh. Kita terkial-kial empat tali nak dapat kaki dia tu. Baik, kemudian tuan-tuan, bila darah unta tadi dah banyak keluar, unta tu tombang ke tak tombang? Fa'idha wajabat junubuha. Fa'idha tu apabila, wajabat tu tombang lah. Junubuha tu lambung dia. Maksudnya unta tu dia tak jatuh terkangkang, dia jatuh ke tepi. Allah sebutnya tu. Pum jatuh. Sebab darah dah banyak keluar tadi. Fakulu minha. Maka bila dah mati haiwan sembelih korban tadi, fakulu, maka kamu makanlah minha sebahagian padanya. Ini terbit hukum tuan-tuan dalam fiqh mazhab Syafi'i ini, sunan orang yang korban itu makan sedikit haiwan korban dia. Sunan. Allah ustaz, saya kena gaut lah ustaz. Kan? Bismillah, bismillah illadhi la yadurru ma asmihi, baca kan? Rasalah sikit, sunat. Jadi kalau korban jauh-jauh sana tu, di luar negara tu, tak dapatlah buat sunat. Korban ni dia sama macam solat tuan-tuan. Dia ada rukun, dia ada sunat. Orang solat buat sunat, orang korban tak buat sunat. Baik, siapa yang kena sembelih? Yang nak sembelih bismillahi Allahu akbar minka walaka, kita pun sembelih. Itu sebutannya waktu nak menyembelih. Kalau tuan-tuan menyembelih nanti, itu sebutannya dah bismillahi Allahu akbar minka. Minka tu haiwan ni daripada engkau, sebab Allah jadikan walaka, dan aku sembelih ni untuk engkau juga kerana engkau. Itu perkataannya lah. Masa menyembelih itu. Baik tuan-tuan, kita azan dulu, nanti kita sambung sikit lagi. Kuliah subuh esok ada sarapan. Malam ni ada makanan. Kalau tak kena datang kuliah subuh. Fakulu minha. Okey, kita dari segi fiqahnya tuan-tuan, korban ini haiwan korban sunat disembelih oleh orang yang korban. Sebab tu kita kempen dengan kawan-kawan,
Sementara nak pandai sembelih lembu tu, mari kita korban kambing. Sebab kalau ikut Rasulullah SAW, dia korbankan untuk Fatimah, kambing. Ya. Jadi, kemudian hukum fiqah dia pula, kalau lembu tu, seekor lembu kongsi tujuh, seekor kambing seorang, afdalnya ialah kambing seorang. Ha, gitu. Itu afdal. Ya, bukannya lembu tu kongsi tujuh tu afdal. Ya, seekor seorang, ha, itu afdal. Tapi ustaz, saya nak lembu seekor, saya seorang ustaz. Yang tu lagi power lah. Itu memang afdal. Ustaz, saya unta ustaz. Beli ke Australia kan. Dah ada dah syarikat yang import ni daripada Australia, kadang 14,000, kadang 16,000 harga dia. Ya. Saya unta ustaz seorang, lagi power pula kan. Ini cerita realitinya, kita ni lembu kambing kan. Ya, jadi kalau lembu kongsi tujuh, kambing seekor, afdalnya kambing seekor. Tapi lebih 200-300 belanja kan. Sebab kalau kongsi-kongsi tadi apa 700. Kan? Kalau kambing dia 900 lebih kan. Ya, lebih 200 lebih tak ada benda tuan-tuan eh. Berhenti bayar yuran escrow 2 bulan cukup 200. Ya. Ha, tak dapat tengok bola, tak dapat tengok drama, banyak cek Quran dengan tak ada siaran Astro tu. Lagi senang masuk syurga. Eh, ambil tuan-tuan. Jadi siapa yang mampu, dia sembelih sendiri. Ini korban, ini ibadah tuan-tuan, ibadah. Jangan nanti orang yang korban datang ke hari korban tu, dia buat macam tu. Lembu aku mana? Lembu aku mana? Tanya pada urus dia. Lembu dia pun tak tahu mana satu nak korban macam mana. Yeah? Ha, sebab tu kalau boleh sampai pergi ke ladang tu tuan-tuan, kita pergi. Tahun ni insyaAllah ustaz akan bawa semua peserta yang nak join kat surau ustaz tu, ustaz akan bawa pulka ramai-ramai pergi pilih sendiri haiwan masing-masing. Ya, yeah, cuma bayar tu je kita tolong uruskan lah. Ya, yeah? Ha, tu. Kalau nak bayar sendiri masa serah kat ladang pun lagi afdal tuan-tuan. Maksudnya kita ngurus. Ya, yeah? Sebab kita yang korban, bukannya jantan kuasa masjid. Sebab itu tak ada timbul masalah, tak cukup tenaga. Ya, yeah, tak ada timbul masalah, tutup dah, tak boleh sebab nanti tak cukup tenaga. Ha, tu ya. Yeah? Tak ada, tak timbul. Sepatutnya lah. Ya, yeah, sepatutnya. Ada satu surau 46 ekor tuan-tuan korban lembu. 46 ekor, sebab situ ramai yang kaya, jadi ramai yang seekor lembu seorang, seekor lembu seorang kan, 46 ekor. Tapi setiap orang urus lembu masing-masing. Kalau dia dah tak ada tenaga, dia upah budak-budak bangla 3 orang, 4 orang urus lembu dia, dia upah, dia yang nguruskan 4 orang ni. Untuk jadi pukul 11 pagi semua selesai dah tu, semua selesai dah. Eh? Ha, jadi tak ada, tak cukup tenaga lah, tu tak ada tuan-tuan eh. Okey. Baik. Jadi sunat sembelih sendiri. Jadi orang perempuan kalau korban kan, orang perempuan tak sembelih kan. Jadi orang perempuan ni wakilkan kepada orang lain. Sebaik-baik wakil tu kepada suami ya. Tak, Allah ustaz, suami saya dah tua, ustaz dia darah tinggi, tengok darah nanti tumbang belakang situ ustaz. Ha, anak lelaki kita ada. Bagikan anak lelaki. Jangan pasing kat Bilal dulu. Ya, jangan pasing kat orang lain dulu. Ya, sebab korban ni kalau ayah dia korban kan, anak-anak tu dapat fadilat yang sama sebab dia sunat kifayah dipanggil. Seorang dalam keluarga tu buat, semua dapat fadilat. Tapi kalau setiap keluarga tu korban, lagi banyak fadilat dapat. Ya. Eh? Ha, gitu. Ya, jadi kalau isteri tak boleh, suami yang sembelihkan. Ha, ni kena ada transformasi korban lah ni. Ya, kena ada transformasi korban. Eh, ustaz risau kalau budaya bagi duit kadang tak datang pun surau masjid masuk korban tu, dia hantar je. Eh, hantar duit. Eh, nanti takut korban kita tu tak sempurna kesempurnaannya. Macam ni, eh? Macam solat lah kan. Solat kita buat Allahu Akbar, tangan tak payah angkat, julu ke bawah je tu kan sah dah, sebab angkat tangan tu sunat gitu. Tapi kita angkat sebab apa? Angkat sebab nak sempurna. Rokok tuan-tuan, kam tunduk, jangan sebut apa-apa. Subhanarabbil azim wa bihamdih pun jangan sebut. 3 saat tuan-tuan, bangun. Dah sah dah sebab rukunnya tu tunduk tu je. Itu rukunnya. Baca-baca Allahu Akbar sami Allah tu semua sunat. Jadi kalau ibadah solat tu semua sunat tu kita buat, maka ibadah korban pun sama juga. Semua yang sunat buat. Barulah sempurna nanti ibadah kita.
Eh? Ha, baik. Jadi dah sembelih dah, siapa lapah kulit? Orang yang korban juga lapah kulit. Ya, jadi kalau 27 ekor kambing dah tak sampai sejam selesai dah, sebab masing-masing lapah masing-masing punya. Kalau dia tak pandai, dia minta nasihat pada pakar yang ada hari itulah kan. Dia nak putuskan yang pahit tu apa, hempedu apa kan. Dia macam mana cara, dia ajarlah sikit. Eh? Tahun ni paling jauh datang ke tempat Ustaz ke Sungai Merap Bangi itu paling jauh daripada mana ya? Gombak ke Keramat nak korban di situ. Dia datang, dia yang buat. Dia sebab kita tunjuk pandu. Dia pegang pisau tu, parang tu macam ni. Pegang kat leher dia tu, aku gesok nak gosok tu kalau boleh sekali rum selesai. Kan kita ajar elok-elok. Hari itu kursus sembelihan hari itu kan. Baik tak? Jadi siapa mampu buatlah. Siapa tak mampu dia wakil orang. Baik, orang perempuan kalau tak boleh sembelih, maka dia sunat menyaksikan sembelihan. Orang yang bukan peserta mundur belakang, bagi yang peserta duduk keliling lembu tu. Dia tengok itu. Sunat. Jangan duduk dalam masjid, jangan duduk pergi siang bawang. Masa sembelih tu tinggalkan bawang tu, pergi tengok orang sembelih. Itu orang perempuan. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila korbankan untuk Fatimah, baginda berkata, "Ya Fatimah, kumi fashhidi dhuhiyataki." Hei Fatimah, bangun daripada rumah ni. Bangun, keluar pergi tengok orang sembelih korban, kibas korban engkau itu. Fa inna awwala qatri damiha yughfar laki ma taqaddama min dambiki. Kerana titik pertama darah ke padang pasir itu, kau tengok itu, maka diampunkan dosa kau yang lalu. Jadi kalau tak tengok, takut Allah tak ampun macam tu kan. Taklah macam tu. Jadi sunat tengok walaupun perempuan. Jadi Ustaz panggil yang konsil lembu 7 orang ni. Ni mana ni? Puan ni mana ni? Puan ni. Sini, sini, sini. Kalau dia belum datang, KIV jangan sembelih dulu. Mana yang dah lengkap 7 orang? Tengok. Kan? Dapatkan sunat-sunat tu dah. InsyaAllah. Okay? Baik. Yang paling mahal, puak, kakak-kakak, yang paling mahal yang kakak-kakak Ustaz suka tu sebab apa? Sebab bila dah tumpah ya darah dia ke dalam lubang ni, dah sembelih tu kan, Ustaz pun angkat tangan. Bilal pun, apa biasanya kalau yang lembu ni, kalau dia salah seorang 7 tu yang wakilnya sembelih. Bila dia dah angkat parang tu, dah selesai tu, kita pun tanda tangan, "Ya Allah, terimalah ibadah korban." Kita sebut nama tu seorang-seorang 7 tu. Ali, Abu, Qasim, Mahmud, kita sebut seorang-seorang tu, dan jadikanlah titik pertama darah menitik ke tanah tadi, ampunkanlah dosa semua 7 orang ini. Itu yang kakak kata paling seronok tu. Amin, so, terima kasih banyak doa. Tapi banyak masjid surau tak buat yang tu. Dia banyak gelak-gelak, "Allah, ganasnya lembu ni, uish, kuatnya," macam tu. Jadi satu funny pula, satu hiburan masa korban. Tak, korban ni dipenuh dengan ucap takbir dan doa lah banyak-banyak. Supaya bila titik pertama darah tu kita berdoa, jadi dosa kita dah tak ada dah. Kalau kita pula lepas tu jatuh pula, kena stroke, mati terus, dosa dah tak ada. Jadi tak ada lawak-lawak, tak ada kelakar-kelakar masa korban. Tambah pula kelahi-kelahi kan, tak adalah. Baik tuan-tuan. Jadi bila dah sembelih itu, Allah kata apa? Fakulu minha. Orang yang korban ni sunat juga makan sikit. Itu dah sebut tadi. Sunat makan sikit. Jangan ambil lebih daripada 1/3 daripada haiwan. Jangan ambil lebih daripada 1/3. Afdalnya sikit ni tu. Kalau sepatutnya kita ambil tu 3 kilo, ambil 1 kilo je. Itu afdal. Yang baki tu sedekah. Sebab ini korban tuan, bukan pesta daging fresh, bukan pesta sup fresh, tak. Ini korban. Okey. Baik. Kemudian yang baki itu Ustaz, kalau saya punya ada 9 kilo, saya ambil 1 kilo, yang 8 kilo bagi siapa? Tengok. Wa at'imul qani'a wal mu'tad. Wa at'imu tu berilah makan. Yang 8 kilo tadi guna untuk apa? Berilah makan. Beri makan siapa? Al-qani'a. Al-qani'a ada dua makna dalam tafsir. Yang pertama ialah orang miskin yang tak datang majlis korban.
ibu tunggal ada kat rumah dalam sana tu, masa korban dia tak datang. Jadi ustaz punya kambing ni lepas lapah-lapah-lapah-lapah tu, peha tu kita dah potong-potong-potong dengan kapak yang tu ya, yang kuat sikit tu. Jadi kita start motor, masuk dalam plastik, hantar ke rumah makcik tu. Dia tak datang tapi kita hantar. Siapa buat? Orang yang korban. Jadi penat tak petugas? Tak ada. Yeah. Orang yang korban tu hantar tu. Ha, jadi ustaz kata pada anak, okey, awak punya pergi hantar kat makcik sana. Baba punya hantar kat makcik sana. Yeah. Ha, kita hantarkan. Suka dia ketuk pintu. Assalamualaikum cik. Waalaikumsalam. Dia suruh anak dia buka pintu. Sebab dia dah kena stroke separuh badan. Yeah. Hutang rumah dia ada 6 bulan tak bayar. Macam tu, yeah. Ha, jadi kita buka, cik ni nak hantar daging korban ni, ha, saya korban ni, ya, jadi ni sedekah kami ni, ya, daripada korban kami ni, ha. Suka dia sambil duduk tu terdengar dia kata, ya Allah, apa, ampunlah dia, rahmatlah dia, ha, dia doa untuk kita yang pergi tu, ya, ha, jadi doa orang yang susah ni makbul kan, ya, sebab dia tak ada makan riba, dia tak ada nipu orang, ya, doa orang yang kaya-kaya ni kadang-kadang susah cerita sikit. Yeah. Cara-cara dia dapat harta tu kadang-kadang tak halal. Ada rasuah 42 juta, ada rasuah 52 juta, ada rasuah 13 juta. Doa tak makbul, tapi orang susah tuan-tuan dia, yeah, doa makbul, jadi dapat kita doa. Yeah. Boleh, eh? Tuan-tuan yang korban nanti jangan harap jawatankuasa petugas itu yang mengagihkan. Jawatankuasa jangan halang. Kalau dia kata saya nak 99 kilo saya punya tu, saya nak agih sendiri. Jangan halang, bagi dia buat. Sebab itu 11 pagi settle. Tak ada tunggu 6 petang baru habis daging. Yeah? Sebab masing-masing laksanakan, cuma buat laksanakan haiwan korban masing-masing, cuma buat je setempat. Sebab tempat rumah masing-masing tak ada ruang nak gali lubang. Yeah? Baik tuan-tuan. Jadi satu kata Al-Qani'ah tu maknanya ialah orang susah, fakir miskin, tak datang majlis korban. Dia kat rumah dia. Jadi kita hantarkan. Yeah? Ada kawan-kawan kita tuan-tuan, syarikat-syarikat hantar daging korban ke Kemboja. Kempen, jom korban dengan kami, jom korban dengan kami. Orang Kemboja susah, orang Kemboja ni tak makan daging, setahun tak pernah makan daging. Marah mufti Kemboja, jangan hina kami. Yeah? Mengapa kat Malaysia tak ada yang buat macam ni? Mengapa kat Malaysia tak ada syarikat, tak ada individu, jom korban kat surau kami, nanti kami tunjukkan cara tuan yang korban ini untuk pergi cari orang miskin. Kami dah kenal dah orang miskin ni, ada 42 orang. Mengapa tak ada? Ada tak tuan-tuan? Carilah, tak jumpa. Mengapa tak ada? Sebab nak ngantar daging tu kena isi minyak motor sendiri. Seluar kita kotor dengan darah tu. Jadi kita yang kena korban. Tak dapat untung satu sen pun. Yeah, ngurus-ngurus luar negara, dia akan kata dalam borang dia, harganya RM500, RM230 upah pengurusan. Nah, itu ada upah. Sebab tu rajin yang mengurus. Iklan dalam radio IKIM, iklan sana, iklan sini. Jom korban dengan kami, jom korban dengan kami. Yeah. Ha, jadi tuan-tuan kena ingat tu, kalau korban jauh-jauh macam tu, yang ganjaran korban tuan-tuan tu, yang kalau RM500 tu, RM230 upah pengurusan, hanya yang RM270 je nilai korban tuan. RM230 tu bukan nilai korban. Eh? Ha, tu. Eh? Baik. Sebab itu di mana anda berada, di situ anda berkorban. Nah, itu konsepnya. Eh? Allah Ustaz, kesian orang sana. Orang sana tu bagi duit lain. Nah, jangan bagi korban tu. Eh, bagi duit lain. Sedekah kan? Baik, tuan-tuan. Baik. Kemudian tafsir nombor 2 Al-Qani'ah ni tuan-tuan ialah jiran-jiran. Jadi di sini terbit hukum fiqah dalam mazhab Syafi'i juga mazhab lain ini. Orang jiran-jiran kita yang kaya ni, yang kaya maksudnya cukup makan, cukup tempat tinggal, cukup kereta ni kan, cukup keperluan ni, namanya orang kaya lah dalam fiqah. Eh? Jadi kawan-kawan kita yang kaya yang hadiah gitu boleh makan daging korban tu. Sebab Al-Qani'ah ni salah satu tafsirnya ialah jiran-jiran, maksudnya yang ada. Yeah? Ha, walaupun dia kaya tapi dia boleh makan. Tapi tuan-tuan, orang miskin ni kita bagi daging korban ni ala sabilis sadaqah, secara dia punya transaksi dia, muamalahnya ialah sedekah. Yeah? Jadi
Bila kita pindahkan je daging korban ni ke miskin tu, daging tu dah jadi milik orang miskin tu dah. Kita tak boleh nak campur tangan urusannya. Terpulang ke orang miskin tu. Nak buat sati, nak jual lagi malam dia, dia nak bagi ke orang lain ke, dia nak jual itu terpulang ke dia. Boleh. Harus. Yeah? Tapi kita ni tuan-tuan, yang dapat sekilo-sekilo korang-korang kita bagi tu, itu namanya ala sabili it'am dipanggil. Atas jalan jamu makan. Bukan atas jalan sedekah. Kalau nak ada istilah pun namanya hadiah. Ha, yeah. Dan kalau boleh janganlah daging itu pindah ke orang lain. Jadi kita ambil daripada lembu ni 2 kilo, kita ambil pada sana 2 kilo, ambil pergi surau sana 1 kilo, pergi masjid sana dapat 2 kilo, longgok kat rumah dapat 15 kilo, nanti anak kita datang bawa 3 kilo balik rumah kau. Kalau boleh jangan buat macam tu. Kita hanya layak makan jamuan makan saja. Jadi kalau dah ada kat apa kat masjid tu dah masak-masak tu kan, makan situ. Ya, yeah, kita yang kaya-kaya ni jangan bawa balik daging ke rumah dah. Kalau boleh macam tu buat. Yang baki tu kita agih ke fakir miskin. Tuan-tuan, orang miskin ini tidak semestinya setiap orang tu nerima 2 kilo. Ya, yeah, contohnya Ustaz Korban. Ya, yeah, seekor lembu seorang contohnya, jadi dapat daging 80 kilo. Busih ya, daging-daging, tak campur tulang lah ya, daging. Ustaz cari seorang makcik yang ibu tunggal dah stroke ni, yang hutang rumah dia, sewa ada 6 bulan tak bayar, anak dia pakaian nak ke sekolah tak ada, buku tak ada ni, Ustaz cari dia, ok, Ustaz pun pergi rumah dia, bawa 5 kilo. Ya, makcik, macam ni, saya korban tadi ni ha, ada dagingnya 80 kilo ni. 80 kilo ni makcik, saya nak bagi kat makcik seorang ni sebagai sedekah korban saya ni. Yeah, makcik nak, ha, buat apa macam mana nak makan macam ni makcik, makcik nak makan berapa kilo, nak simpan dalam peti ais. Yeah, dia kata 4 kilo 5 kilo jadilah, kita dah ready dah 5 kilo ni. Yeah, ok makcik, ni daging ni semua daging Batang Pinang ni, sedap-sedap ni. Yeah, ini untuk makcik, simpan peti ais untuk makcik masak. Tapi daging makcik ada 80 kilo, jadi ada 75 kilo lagi yang ada kat surau tak bawa lagi. Jadi kami mohon izin daripada makcik untuk kempen kawan-kawan ni beli 75 kilo ni dengan harga RM32 sekilo. Dan daging ni milik makcik, kami tolong urus je makcik. Eh, dia kata kalau macam tu terima kasihlah. Eh, moga Allah rahmati awak ni. Dia doa kita, kita pun amin cepat-cepat. Ya, jadi kita balik surau. Okey tuan-tuan, ini daging ni milik makcik Mariam ni. Yeah, yang kat ujung sana selang satu kampung ni stroke tak boleh bergerak. Yeah, dia ada banyak hutang tu. Jadi ustaz mohon pada tuan-tuan ni yang ada duit tolong beli daging ni untuk tolong orang miskin. Yeah, jadi kawan-kawan kita pun keluar duit 3 kilo 2 kilo beli yang tu. Jangan pula ini daging korban RM10 sekilo dah lah, jangan macam tu. Harga standard lah. Yeah, jadi dapat kita lunggukkan berapa puluh ribu tuan duit untuk orang miskin dengan korban. Tapi siapa yang buat? Siapa yang buat tu? Eh, mari kita buat. Jadi dengan korban itu boleh mengatasi kemiskinan. Eh, tapi malang dia tak ada bicara kat masjid-masjid surau-surau. Eh, sebab bila kita pindah ke miskin tu namanya pindah milik sedekah. Dia jadi milik dia, suka hati dia. Tapi orang yang korban ni tak boleh jual. Yeah? Orang yang korban ni tak boleh jual, kulit dia jangan jual, semua tak boleh jual lah. Yeah? Tapi yang miskin dapat tu dia boleh. Kalau dia pandai buat sati, dia buat sati, dia jual lagi malam, suka hati dia. And then, eh? Tak semestinya daging korban tu kita 2 kilo, 2 kilo, eh, jangan lebih, jangan lebih, jangan lebih. Satu kupon, satu plastik, ya? Jangan macam tu. Yang paling afdal sekali ialah orang korban tu makan sikit, jangan ambil sampai 1/3 tu. Ini cara yang paling afdal lah. Eh, tapi maksimumnya 1/3 tadi. Afdalnya ialah kita daging korban ni, orang korban ni kalau kita masak kat masjid, kita makan sikit. Itu paling bagus lah. Dan yang baki tu semua sedekah. Dan kita jamu kawan-kawan kita kat masjid ni yang kaya-kaya ni kan, kita jamu kat sini. Kalau ada jiran kita di balik kampung, dia tak hadir program korban tu, dia tak hadir, jiran memang di balik kampung, kita bawa lah mentah tu, tolong simpan kat dia, esok bagi kat dia, boleh. Yeah? Sebab korni tadi maksudnya jiran-jiran, boleh. Yeah? Tapi jangan banyak sangat lah.
afdalnya kita sedekah semua dia. Tu paling cantik lah. Besar-besar dengan anak-anak kan, anak-anak ni suka kambing kan, alah tuan-tuan pun suka kan, kan? Kambing kan. Jadi jangan jadikan suka kita makan kambing tu untuk kita kita makan banyak pada korban kita ni. Korban ni kita sedekah. Kalau nak makan kita beli lain, nak makan puas kat rumah kita beli lain. Yeah? Sebab ini korban, bukannya pesta makan. Ini korban. Tuan-tuan ni boleh faham tak? Ini namanya korban. Dia ada susunan dia. Afdalnya makan sikit, yang lain sedekah aja tu. Baik. Tahun lepas alhamdulillah kita dapat lebih kurang 6 makcik-makcik yang ibu tunggal ni yang dah stroke separuh badan, yang tak boleh kerja dah. Suami dah tak ada. Tapi anak dia ada 3 orang sekolah menengah lagi, ada seorang sekolah tu ya. Jadi kita selesaikan masalah dia. Kami bukan wakil rakyat, tapi kami prihatin sebab kami yakin tak kurang iman orang yang tidur malam berdengkur jirannya kebuluran. Ya, kami dihantui oleh hadis tu lah. Ya, kita tahu sana susah, kita tidur berdengkur, makan kenyang tapi dia susah, kurang iman kita. Jadi untuk sempurna iman tu kita cari, tapi duit kita habislah, sewa hilangnya, sewa pick up semua kita sewa. Sebab kita tak muat. Pick up upah budak-budak melangangkan semua kita keluar duit. Ini namanya korban. Satu sen pun kami tak ada dapat sumber pendapatan daripada korban itu. Malah kereta kita yang kena darah, motor kita kena marah, pakaian kita kotor, duit kita yang keluar. Ini namanya korban, tuan-tuan. Apa guna ngurus korban kalau daripada ngurus tu dapat untung? Tak ada guna. Ya, kaya dapatlah kaya. Ya, habis korban boleh tukar kita baru yang ngurus. Memanglah boleh. Tapi adakah itu korban? Boleh tuan-tuan eh? Baik, jadi itulah cara kita melaksanakan. Jadi maksimum tuan-tuan untuk agih korban ni, maksimum mengikut pendapat yang paling ramai dalam mazhab kita ni, orang yang korban tu boleh ambil 1/3 je daripada daging korban. Maksimum. Orang jiran-jiran tadi juga, jiran-jiran yang hadir ke majlis korban, maksimumnya 1/3 juga tuan-tuan. Jadi kalau dah makan kat sini, tapau lagi sup bawa balik lagi, daging mentah bawa balik, takut berlebih. Takut agihan pada fakir miskin 1/3 tadi tak cukup. Jadi cara terbaik kalau kita nak laksanakan tu, bila dapatnya seekor lembu tu, untuk senang kiranya 90 kilo kan, gemuk kan. 90 kilo daging tu, siap-siap asingkan 30 kilo tu untuk fakir miskin. Jangan bagi kat kawan-kawan dulu, asingkan siap-siap. Itu untuk selamat. Sebab yang 1/3 hujung untuk fakir miskin tu hukumnya wajib. Yang tuan tadi 1/3 tadi sunat. Yang kawan-kawan kita tu pun harus. Dia beza tuan hukum dia. 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 untuk orang yang korban tu sunat hukum dia. Kalau tak ambil tak apa. Sebab dia sembelih pun tak nak sembelih, sunat tak nak buat kan. Jadi daging dia ambil sebab sunat dia tu. Jadi tak ambil pun tak apa sebab sunat kan. Jadi ambil sikit makan. Yang tengah tadi untuk jiran-jiran kita, kawan-kawan kita yang kaya-kaya ni, yang cukup yang kaya tadi, istilah tadi ya, itu harus namanya, harusnya, bukan sunat, bukan wajib, harus. Maksudnya kita tak bagi pun tak apa, harus. Dan yang ujung tadi tuan, yang untuk fakir miskin tadi, itu hukumnya wajib. Jadi siapa yang kurang agihannya daripada 1/3 tadi ke fakir miskin, korbannya tergantung sahnya sampai diganti balik dengan daging fresh, dibeli kat pasar, orang sembelih elok, yang hidup tu, yang fresh tu diganti, top up balik untuk 5 kilo kurang dia ganti, barulah korbannya naik ke langit. Itu cerita tuan-tuan. Jadi berhati-hatilah dalam mengurus. Sebab tu usah urus sendiri, takut kalau orang urus sendiri tak betul. Urus sendiri confirm puas hati kita. Baik tuan-tuan. Jom kita sambung lagi. Kalau ada soalan-soalan nanti boleh tanya, insya-Allah. Kalau mampu jawab jawablah, tak mampu tercabut lagi balik. Baik. Ayat seterusnya, kadza wa kadza wal mu'tar. Mu'tar itu orang miskinlah.
Wa kadzalika sakharnaha, begitulah kami jadikan haiwan korban tadi, unta tadi ataupun lembu kambing, lakum, bagi kamu, kamu miliki, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Jadi tuan-tuan, siapa yang korban, Allah kata apa? Allah puji dia, bagus wahai hamba-Ku, engkau bersyukur kepada Aku. Siapa yang tak korban, Allah tanya, tak nak syukur ke? Banyak dah yang kau makan, banyak dah harta Aku bagi ke engkau ni, tak nak syukur ke? Ni ayat Ustaz buat ni, ni bukan wahyu ni, ni ayat Ustaz buat untuk kita faham. Siapa yang korban, Allah kata, bagus wahai hamba-Ku, syukur engkau ke Aku. Siapa tak korban, Allah kata, banyak dah kamu dapat tu, Aku bagi tu, tak nak syukur ke? Jadi sanggup tak tak korban? Sanggup tak? Kalau macam ni penjelasannya, kita buat dek tak payah korban, sanggup? Confirm tak sanggup kalau faham tuntutan itu dan kelebihan-kelebihannya. Terus lagi tuan-tuan, la yanalallaha luhumuha, tidak akan sampai kepada Allah daging korban, wala dima'uha, dan tidak sampai kepada Allah darah korban. Jadi tuan-tuan kumpul duit kan untuk kawasan masjid nanti, jumlah sama tapi lembu tak sama saiz, tak payah komen lah. Sebab yang sampai kepada Allah tu bukan daging, bukan darah. Walakin, akan tetapi, yanaluhu, yang sampai pada Allah itu ialah at-taqwa minkum, takwa yang dalam hati itu yang sampai pada Allah Ta'ala. Mengapa kamu korban tu, itu yang paling penting. Mengapa kita korban tuan-tuan? Pegang hadis Nabi tadi. Titik pertama, darah haiwan korban yang kita sembelih tu jatuh sentuh tanah tu, maka Allah gugurkan segala dosa kita. Itu takwa namanya. Sebab tu kita tolong doakan, ya Allah, telah disembelih haiwan bagi si Kasim ini, darahnya telah menitik ke bumi, maka ampunkanlah segala dosanya ya Allah, sama ada dosa kecil maupun dosa besar, sama ada dia buat benda haram ataupun ditinggal benda wajib, sama ada dibuat depan orang dosa ataupun dibuat nyuruk-nyuruk belakang orang dosa ni, ya Allah ampunkanlah dosanya keseluruhannya. Kita tolong doa, ustaz yang tolonglah, tolongkan doa, seronok ustaz, tahun depan sini lagi sebab tempat lain tak ada doa tu. Jadi sini nanti insyaAllah buat. Panjangkan sikit doa tu. Ampunkanlah dosanya semuanya ya Allah, sama ada dosa besar, dosa kecil, dosa yang dibuat terang-terang, buat nyuruk-nyuruk jadi supaya, sebab takwa kita korban tu semata-mata haram Allah ampun dosa kita. Jadi tuan-tuan, terus lagi tengok ayat ni tu. Kadzalika sakharaha lakum, begitulah Allah jadikan, mudahkan kamu mengurus haiwan korban itu, litukabbirullah, supaya kamu bertakbir, membesarkan Allah. Jadi tuan-tuan, sampai je kawasan mana tempat kita sembelih, sampai tu jangan sembang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terutama orang yang korban itu, nak beritahu terang-terang ni, alamahadakum, yang tak tengok tak ada lah alamahadakum, atas hidayah yang Allah kekalkan dalam diri kamu. Wahai ayah, wahai mak, kalau tuan-tuan puan-puan ada lebih duit, anak yang belum ada kerja lagi, panggil dia, nama dia, katalah nama dia Muhammad. Muhammad, sini, ambil RM1,000 ni, pergi jumpa jawatankuasa masjid, beli seekor kambing korban untuk diri kau. Mak ayah buat untuk anak itu. Sebab apa? Sebab korban ini seolah-olah tuan-tuan sebagai mengenang hidayah Allah kekalkan dalam diri kita. Jadi kalau kedekut, nanti takut anak tu naik umur 24 jadi Kristian, jadi kafir, jadi murtad. Bila dah murtad, nak masukkan hidayah dalam diri anak tu balik, belanja 3 juta pun takkan dapat. Ini yang bagi yang belum ada duit lah, belum kerja lagi kan, dia belajar lagi ke gitu. Korban lah bagi. Itu yang kami buat. Panggil seorang-seorang anak tu, sini ambil, dulu 800,500 kambing kan, sekarang ni naik mahal lah ambil 800,500, pergi korban. Ni duit ni duit awak. Abah bagi, ayah bagi, bapa bagi, ni duit awak, bukan duit kita dah, bukan duit ayah dah. Duit awak, tapi pergi korban. Anak yang dah akil balik tapi belum kerja lagi, duduk kat college, duduk kat universiti. Jadi habislah kita sekali zaman korban ni, habislah dalam 4,000, 5,000 dengan mak kita, dengan isteri kita, dengan kita, dengan anak-anak. Tak apa tuan-tuan, yang pentingnya hidayah tu Allah kekalkan.
ala ma hadakum, sebagai tanda ingat kita syukur, terima kasih pada Allah kerana hidayah ni masih dalam diri kita lagi. Sebab kalau Allah cabut hidayah, berapa juta tuan-tuan boleh beli hidayah tu? Ada harga tak? Mereka tak ada tak? Jadi salah satu usaha kita sekarang tuan-tuan nak kekalkan hidayah dalam diri anak kita, zuriat kita, ialah kita korban tu dia. Dengan izin dia, kita bagi dia, dia korban. Itu usaha kita. Jangan kedekut. Lama-lama kita mati juga, harta tu tinggal juga. Ini kalau ada tuan-tuan, jangan tuan-tuan pergi buat pinjaman peribadi bank-bank pula nanti untuk kau. Janganlah ya. Ini kalau ada, tengok muka tuan-tuan ni banyak lebih duit ni. Jadi kita korban. Ustaz nak cucu boleh tak ustaz? Boleh. Boleh nak korban untuk cucu kita. Panggil cucu tu yang dah akhir balik yang dah akhir balik ni duit RM850 ni, ni bagi dia umur dia 16 tahun baru tu. Ni untuk korban ni. Kau pergi jumpa pakcik kat masjid tu, uruskan korban kau. Nanti dia yang ikat kambing dia, dia yang kalau boleh, dia yang sebelih kalau lelaki. InsyaAllah dia boleh. Macam tu lah tuan-tuan cerita korban. Banyak dia punya rahsia-rahsia. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi tuan-tuan, tengok penamaan ayat itu, wabashiril muhsinin. Sekali lagi Allah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beri berita gembira kepada orang yang korban. Berapa kali orang korban dapat berita gembira tuan-tuan? Dua kali. Satu ayat bawah ni, ayat 37 tu, wabashiril muhsinin, beri berita gembira. Yang kedua tadi atas tu, ayat 34 tu, wabashiril mukhbitin. Dua kali tuan-tuan Allah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri berita gembira kepada orang yang korban. Masya-Allah. Jadi bila kita faham ni tuan, memang tiap tahun memang kita simpan duit khas, tak guna. Telefon rosak tak rosak, pakai yang tu dulu lah. Tak tukar lah. Jangan guna duit tu untuk tukar, nanti tak dapat korban. Macam tu. Nak buat pagar rumah, jangan buat pagar rumah dulu, nanti duit dah habis, tak dapat korban. KIV pagar rumah. Korban dulu, ada baki buat pagar rumah. Nak pergi melancung Langkawi, nak pergi ziarah apa Jawa, melawat candi Hindu Buddha tu, tangguhkan. Kalau pergi, nanti tak dapat korban, duit habis. Tangguhkan. Nak bayar yuran TV bulan-bulan, tangguhkan. Kalau bayar tu duit habis, tak dapat korban, tangguhkan. Siapa tahu kelebihannya. Yang tak tahu, dia akan pergi melancong, dia akan beli kereta baru, dia akan bayar yuran asro bulan-bulan, dia akan beli TV mahal-mahal, lebar-lebar macam tu, letak kat rumah, korban dia tak buat. Yang tak tahu, yang tak belajar Quran. Yang belajar, insyaAllah. Jadi harapnya jatuh kuasa jangan tolak nanti orang nak korban lah. Mungkin tahun ni lebih sikit kot. Dengar kan. Jadi korbanlah tuan-tuan di tempat tuan-tuan berada. Wallahu a'la. Tu kot nak konsekuensi malam ni. Kot tu. Perut pun dah lapar. Ada apa-apa soalan tuan-tuan, sila 1, 2, 3 soalan ha. Kalau ada kemusykilan lah, boleh kita. Dia macam ni, kalau anak belum akil baligh tu pergi haji, umur dia 10 tahun kan, ayah dia bawa pergi haji, wajib haji tu belum lepas bagi dia lagi. Macam tu. Dia bukan tak boleh, boleh. Boleh. Dia dapatlah buat haji tu, dapat pahala haji semua tu. Cumanya bila dia akil baligh nanti, dia kena pergi lagi sebab dia wajib dia belum lepas lagi. Jadi korban ni sama, bukan tak boleh. Dia bukan tak boleh, boleh. Cumanya nanti sunat muakkad tu belum lepas lagi ke dia. Boleh lah kalau duit lebih betul kan, buat je. Sah korban. Cumanya untuk kita korban apa nama bagi pihak lain ni, terutamanya dah akil baligh ni, minta mesti dapat izin dia. Jangan kita senyap-senyapnya korban untuk dia. Nanti tak takut tak sah korban. Untuk korban
bagi pihak orang lain mesti dapat izin dia. Ha, sebab itu bila orang tanya, ustaz, ayah saya, atuk saya dah meninggal, boleh saya korban untuk dia? Jadi pendapat paling kuat mazhab Syafi'i ini tak boleh. Sebab untuk korban untuk orang lain tu kena minta izin, kena dapat izin. Jadi orang mati kan tak boleh nak bagi izin. Yeah? Ha, itu pendapat yang paling kuat. Tapi ada pendapat nombor dua kata boleh korban untuk si mati, kerana ibadah korban ni ibadah harta. Jadi kalau bersedekah bagi hak pihak si mati boleh, memang dibolehkan sedekah bagi hak si mati. Ni surah Yasin ni saya tak sedekah apa kat masjid ni untuk ayah saya ni. Boleh. Jadi oleh kerana sedekah tu ibadah harta, korban ni ibadah harta, guna harta, maka boleh juga korban untuk si mati. Itu pendapat nombor dua. Jadi siapa nak pegang ni, dibuatlah untuk atuk, untuk ayah kan. Tapi ingat, bila korban si mati, tadi kan daging tu tiga bahagian. Sunan orang korban tu makan. Jadi korban tu untuk mati tu, untuk ayah kita tu. Jadi dia tak boleh makan lah. Eh, jangan pula anak yang korban tu ambil pula, tak boleh. Yeah. Kemudian pula yang kita tadi, kita ni jiran-jiran ni nak makan tu, harus tu dia hadiah ke kita, dia yang jamu kita. Dia dah mati, dia tak boleh jamu kita. Yeah. Jadi bila kita korban untuk si mati, maka 100% dagingnya itu adalah untuk sedekah. Nah, dia tak ada bagi 1/3, 1/3, 1/3. Sama seperti korban nazar. Yeah, siapa bernazar untuk korban, kalau cucu aku dapat 11 ESPM aku korban ni, nazar ni, maka 100% semua daging korban itu untuk sedekah. Orang kaya tak boleh makan, tuan dia tak boleh makan. Tu kalau korban untuk si mati. Yeah, jaga elok-elok lah. Allah ustaz, dah terlepas tu, so dia makan sikit dulu, yang tu kena ganti. Yeah, tuan-tuan cari lembu fresh yang sembelih tu, ganti elok sedekah orang miskin. Eh, tu. Eh, baik. Oh, dari jauh datang dekat dia tanya gini. Masa yang tidak banyak ulama bincang masa afdal ni. Eh, cumanya ada yang menyebut dalam Quran tu kata fasalli li rabbika wanhar, tunaikan dua rakaat salat adha, lepas tu sembelih haiwan korban. Ha, jadi afdalnya lepas salat Idul Adha. Ha, itu. Sebab itu Idul Adha sunat kita salat dua rakaat tu cepat. Ha, Idul Fitri sunat lewat sikit bagi can orang bayar zakat, bayar fitrah. Idul Adha sunat cepat sebab jangan panas sangat nanti nak buat kerja korban. Tu cerita zaman pandan pasir dulu kan, tak ada kemah, tak ada apa kan, ya. Ha, jadi menunjukkan keafdalannya tu ialah sebaik lepas solat Idul Adha. Ha, macam itulah, ada yang menjawab macam tu. Ya. Ha, jadi Allah ustaz, hari Jumaat nanti ditempukan nak solat Jumaat lagi ustaz. Ha, buat Sabtu tak apa. Jangan sampai bersusah-susahlah, ya. Yang lain ada? Ingat habis dah sub cover tu, ya? Cara dia korban itulah, ya? Tadi masjid PJ 51 tadi minta ustaz tuliskan tata cara yang kita baca ni. Nanti kalau sempat minggu depan sampai Khamis tu ada program dengan Jakim. Kalau sempat tu ustaz tulis, nanti kita pindahkan, boleh print, boleh edar lah, insyaAllah. Ya? Kami usaha untuk pandu bangsa kita ni buat ibadah biar sempurna. Jangan buat ibadah kerana turun-temurun, kerana ikut-mengikut. Jangan kerana budaya, kerana tradisi. Nanti takut rugi. Rugi. Yeah? Buat ibadah biar kerana kita tahu. Ah, macam tu. Cantik. Yeah, daripada solat tu, dulu kita dah cerita dah solat kan. Daripada solat tuan-tuan sampai korban ni, buat tu kerana ilmu. Itu paling bagus. Yeah? Allah alam, selamat berkorban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami ke dalam golongan yang hatinya sentiasa ringan,
tubuh badannya sentiasa ringan untuk melaksanakan segala perintah yang telah Kau perintahkan kami melakukannya. Kukuhkan takwa dalam diri kami, ya Allah, untuk menghindarkan diri daripada tidak mempedulikan perintah-perintah yang Kau perintahkan kami melakukannya. Ya Allah, terimalah ibadah haji saudara-saudara kami yang mengerjakan haji, dan terimalah ibadah korban saudara-saudara kami yang bakal melakukan ibadah korban. Ampunkanlah segala dosa mereka dengan korban yang mereka lakukan, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.